di Kartosuro. Awalnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara soal ia masih menyimpan kartu tanda anggota atau KTA PDI Perjuangan. Jokowi tersenyum dan menyatakan masih menyimpan KTA PDI Perjuangan. Jokowi lalu mengatakan hubungannya dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo, yang juga pernah berpasangan dengannya sebagai Wakil Wali Kota Solo, tak ada masalah, kita besti, kata Jokowi. Belum ketemu. Mungkin ada rencana komunikasi, Pak. Ya, nanti kalau beliau ada waktu. Tapi membuka komunikasi juga ya, Pak? Tidak ada masalah, urusan politik lah, masa urusan apa sosial berkomunikasi semuanya kan kita ini kan teman dan sahabat baik yang sudah lama terjalin, besti kan. Seperti diketahui, hubungan antara Jokowi dan FX Hadi Rudiatmo mulai merenggang di masa akhir jabatan Jokowi sebagai presiden lantaran putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.